Terima kasih banyak Mbak Ayah Susanti sudah kasih diskon banyak sekali. Dan jadinya mainan-mainan ini aku beli jadi murah. Ya, sama-sama. Silahkan dimainkan. Jangan lupa kasih main juga anak bapak ya. Ya. Aku mau kasih anakku nih. Mana si bayi Sultan Upin ya? Sepertinya dia nunggu di situ. Ya, dia nunggu di situ. Jack. Iya, dadah. Aduh, kamu seperti orang kekenyangan. Kamu ngomongnya jangan kayak gitu dong. Terus mana bayi Sultan Upin? Mana aku tahu, Bapak? Hah? Kenapa kamu bilang mana kau tahu? Tadi kan bayi Sultan Upin duduk bersama kamu. Tapi bayi Sultan Upin tiba-tiba menghilang. Aduh, menghilang atau kamu lihat kemana tadi? Aku lihat dia ke sana, merangkak, Bapak. Merangkak kemana? Itu ke lorong gelap. Aduh, ke lorong gelap yang sebelah mana, Jack? Itu makanya lihat sana. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa mainannya berdarah ya, merah-merah? Iya. Kenapa mainan-mainan ini berdarah? Ini dari Mbak Ayah Susanti, Jack. Waduh, aku takut. Iya, aku takut. Aku harus cari bayi Sultan dulu. Iya, cari cepat, supaya kita cepat pulang. Iya, aku cari nih. Jangan-jangan bayi Sultan masuk sini ya. Waduh, ada ibu-ibu. Bu? Iya, ada apa? Silakan duduk, cepat duduk. Jangan berdiri. Tidak sopan. Iya. Sebentar dulu, aku mau tanya nih. Ibu lihat bayi Sultan Upin? Yang itu kamu lihat siapa? Itu aku lihat bayi sih, tapi ini bayi Sultan kah? Iya memang, aku ini bayi Sultan Upin. Waduh, ternyata ini kamu, Upin. Iya, Papa. Kamu ngapain di sini? Aku kesini mau minta jajan. Aduh, mau minta jajan aja masuk ke rumah orang, Upin. Nanti Papa beliin. Tapi jajan di sini enak-enak, Papa. Aku juga dikasih mainan gratis. Hah? Mainan gratis? Iya, Papa. Banyak sekali. Waduh, terus? Ya, tapi aku harus disuntik. Terus kamu mau, Upin? Ya, memang anak itu mau disuntik tadi. Karena supaya cepat besar. Waduh, kamu mau disuntik? Iya, Papa. Tapi sedikit sakit. Aku nangis tadi, Papa. Aduh, maafkan Papa ya. Papa tidak tolong kamu. Aduh, Papa ini. Tapi kenapa? Ini. Ayo kita pulang dulu, Upin. Iya, Papa. Aku mau pulang. Karena kalau lama-lama di sini, aku nanti disuntik lagi. Iya. Ini berapa aku bayar, Bu? Semua yang Bapak dapatkan di sini adalah gratis. Waduh, gratis? Iya, ini juga gratis. Ini apa sih? Ini pembersih apa? Itu bukan pembersih, tapi itu adalah sirup vitamin supaya cepat besar. Siapa aja yang boleh minum? Bapak juga boleh. Waduh, berarti aku nanti tambah besar? Iya dong. Oke, Upin. Iya, Papa. Ayo kita pulang. Iya, Papa tidak bayar dulu. Katanya gratis, Upin. Terima kasih banyak, Bu, atas kegratisan ini. Iya, sama-sama. Oke, ayo bila perlu kita langsung pulang, Upin. Karena Papa beli mainan tadi, kenapa ada merah-merah kayak darah ya? Aduh, kalau begitu aku juga takut, Papa. Ayo kita pulang. Iya, ayo kita pulang. Jack? Iya, Papa. Papa lama sekali. Aku jadi mau lapor dulu. Aduh, kenapa kita harus lapor di sini, Jack? Karena kalau tidak nanti ibu ini marah dan memasukkan kita di penjara. Aduh, kita dimasukkan ke penjara, Jack. Bu, aku mau pulang dulu ya. Sebentar. Bapak harus masuk dulu ke sana lapor. Lapor ke mana? Itu, lapor ke kebun binatang. Aduh, aku tidak mau kebun binatang. Lapor dulu, siapa tahu Bapak mau. Ini promo. Jack, katanya ada kebun binatang. Iya, Papa, aku mau melihat gajah. Ternyata kamu ya yang mau ke kebun binatang gajah. Bu? Ya? Kami mau masuk ke kebun binatang dong. Kalau kebun binatang dong, sudah nutup. Hah? Ini memang sudah jam berapa? Ini sudah jam 6 sore. Waktunya nutup dan bobok. Aduh. Terus Bapak Ibu ngapain tuh? Aku kasih anak ini vitamin supaya dia cepat besar. Waduh, Jack. Iya, Papa. Kenapa Papa tadi tidak dikasih vitamin? Kenapa kamu aja yang dikasih, Jack? Itu karena Papa lambat. Aduh, aku lambat, Jack. Iya, ayo kita pulang aja, Papa. Aku yang nyetir. Oke, ayo kita pulang. Kamu yang nyetir, Jack ya? Iya, Papa.
Neng. Lurus, lurus aja, Jack, supaya kita cepat sampai rumah. Waduh, kenapa harus lurus? Aku tahu jalan pintas. Waduh, kamu belok kiri ya? Iya. Dan sekarang aku belok kanan. Waduh, belok kanan. Apa betul kita nyampe rumah nih? Cepat. Ini rumah, Jack? Iya dong. Waduh, ternyata cepat ya kita masuk rumah, Jack. Ayo kalau begitu kita masuk, langsung masuk. Opa. Papa, aku mau digendong. Aduh. Ternyata kita lupa gendong Wei Sultan. Kamu masuk aja merangkak sendirian, Opin. Tapi aku malas, Papa. Aku maunya digendong. Aduh, kamu sama aja kayak mamamu, Opin. Kamu malas, mager, malas gerak. Hey, stop. Ada apa ini, Opa? Kalian sudah kemana aja? Dan minggir. Kami sudah pergi ke suatu tempat. Minggir, bagaimana aja pinggir. Kenapa harus minggir? Karena aku lagi nonton film percintaan. Aduh, Opa ini. Sudah tua masih aja nonton film percintaan ya. Lebih baik Opa nonton berita. Supaya Opa tambah banyak wawasannya. Aku tidak suka berita. Aku suka sinetron percintaan. Oke, kalau begitu ayo. Topin. Aduh, berat juga kamu ya. Pantas kamu ini mungkin sebentar lagi besar. Besok mungkin kamu sudah besar, Opin. Kalau begitu aku mau minum vitamin lagi supaya cepat besar lagi. Oke. 4 tetes ya. Aku mau 10 tetes. Tidak boleh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan si Bayi Sultan Opin ya. Ini pasti Bayi Sultan senang. Kita kasih dia anak ayam. Anak ayam kuning dan anak ayam hijau. Opin. Iya, Papa. Aduh, kamu ini lagi nangis ya. Kenapa kayak gitu? Jangan berlebihan caranya nangis. Biasa aja. Tapi memang ini caraku nangis, Papa. Aduh. Apa yang Papa bawa itu? Ini aku bawa ayam kuning dan ayam hijau buat kamu pelihara, Opin. Aduh, taruh aja di dapur, Papa. Kalau taruh di dapur, di mana nih kotorannya nanti? Papa yang bersihin. Sekarang aku mau pergi dulu. Mau pergi mana? Pindah rumah, Papa. Wah, astaga, pindah rumah? Iya. Kenapa kamu tidak ajak Papa pindah rumah? Karena, ya, ayo dong, Papa harus ikut. Iya. Kita pindah ke rumah kemana? Itu ke kota. Lebih baik kita di kota. Aku sudah bosan tinggal di desa. Oke, kayak begitu kita kemas-kemas dulu ya. Apa nih yang kita kemas-kemas, teman-teman? Ada topi, ada baju, ada sarung tangan, ada apa ini? Selendang ya? Oke, sudah open. Ayo kita pindah rumah sambil bawa ayam.